Sementara bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan disambut ratusan pendukung dan relawan saat tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Anies menghadiri dan menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Anies berharap dalam materi yang akan disampaikannya nanti, para perangkat pemerintah desa dapat terus ikut serta dengan konsep yang jelas demi membangun bangsa ke depannya. Yang kita ingin sumber kekuatan itu semakin besar, semakin kuat, dan memberikan kesejahteraan. Presiden kita nomor satu. Artinya Pak, kekuatan apa, ekonomi yang kita bahas dengan di desa Pak Anies. Pak agenda apa saja? Saya akan jelaskan lebih jauh. Kira-kira kita ingin agar desa kita menjadi desa yang kuat. Dengan